Oke Bunda, ini buat baby pianonya Newbie Tech. Buat Bunda yang penasaran sama isinya, mari kita unboxing bareng-bareng. Kita bakalan dapat apa aja sih di baby pianonya Newbie Tech ini ya. Di sini udah ada tutorial cara pemasangan dan apa aja yang bakalan Bunda dapetin di dalam satu baby piano ini ya Bunda ya. Di sini juga Bunda bakal dapat 2 penyangga tiang, 2 baut, 2 penyangga piano, 3 gantungan dan 1 cermin. Bunda juga bakalan dapat pianonya, dapat matrasnya Bunda ya, dan juga dapat tiang gantungannya. Oke, lanjut kita buka aja buat si baby pianonya. Lanjut buka buat si baby pianonya aja Bunda ya. Pertama-tama Bunda bakalan dapetin matrasnya. Matrasnya itu memiliki permukaan yang halus dan juga ada motif gambarnya Bunda ya. Gambarnya ini bagus banget nih, anti luntur ya Bunda ya. Selanjutnya kita bakalan dapet 2 penyangga tiang gantungan Bunda untuk si kanan kirinya. Dapat juga piano dan teman-temannya. Dan yang terakhir kita bakalan dapet tiang gantungannya. Oke, pertama-tama kita bakal pasang tiang penyangganya, ada 2 di sebelah kanan dan juga sebelah kiri. Bunda tinggal kaitin aja buat si kainnya di bagian lubang yang udah ada ya. Dikaitin lalu kita pasang di keempat sisinya seperti ini Bunda ya, jangan terbalik. Oke, lanjut kita pasang buat tiang gantungannya. Bunda tinggal tancepin aja di kedua lubang di sisi kanan dan juga sisi kiri si baby pianonya ya Bunda ya. Nah, seperti ini ya, seperti di video. Kita lanjut ke pemasangan baby pianonya. Oke, perintilannya Bunda bakalan dapat 2 penyangga piano, 3 gantungan seperti ini, 1 cermin dan juga 2 baut. Kita pasang dulu buat si penyangga pianonya di sisi kanan dan juga di sisi kiri. Lanjut kita pasang baterai buat si pianonya menggunakan 3 buah baterai. Jadi Bunda jangan lupa beli buat baterai pianonya ya Bunda ya. Cakep banget, di samping kanan ada tombol on off-nya Bunda ya. Kalau on-off dipencet tuh bakalan ganti lagu Bunda ya. Seperti ini. Lanjut kita pasang buat si bautnya di sisi kanan dan juga di sisi kiri. Seperti di video, Bunda bisa langsung ikutin aja step by step untuk pemasangan baby pianonya ya Bunda ya. Setelah ini kita lanjut pemasangan gantungannya. Bunda tinggal pasang aja di pengait yang udah ada Bunda ya. Caranya itu gampang banget. Oke, setelah gantungan kita pasang lagi buat si cerminnya Bunda ya. Cerminnya tinggal kita pasang di bagian tengah. Lanjut kita pasang buat gantungan yang lain di sisi kanan dan juga di sisi kiri. Jadi buat si baby piano Newbie Tech nih, wah bagus banget, recommended banget buat bayi-bayi yang baru lahir dan baru nendang-nendang nih Bunda ya. Buat onti-onti yang mau beliin si baby piano bisa langsung cek di link deskripsi ya onti ya. Langsung check out aja di berbagai online shop yang tersedia buat si baby piano ini. Buat yang udah nonton dari awal sampai akhir, terima kasih, happy watching. Jangan lupa like dan juga subscribe.